Halo, kembali lagi di channel Alpha Adventure. Kali ini saya akan mendatangi wihara, yaitu Wihara Punakarya atau Kwan Imbyo di Curug, Tangerang. Wihara Punakarya didirikan pada tahun 1976 diprakarsai beberapa tokoh Tionghoa kala itu. Lokasi wihara ada di Jalan Wihara nomor 6, Curug Kulon, Curug, Tangerang, Banten. Tuan rumah di wihara ini adalah Dewi Kwan Im atau Dewi Welas Asih, dan juga beberapa altar dewa-dewi lainnya. Ini di belakang lagi renovasi ya, karena ada ruang dalam lagi. Altar baru, lilin baru, cek ke belakang. Ini Dewa Caixin, namanya Dewa Rezeki. Ini Dewa Hotep Jensin. Nah, ini ada Dewa Macan. Terus ini Buddha.
dapur. Wihara ini berdiri di atas lahan kurang lebih 2.000 meter persegi. Di sini juga berdiri sekolah Buddha. Dengan suasana asri dan rimbunnya pepohonan, area parkir yang luas, kolam ikan dan juga taman tentunya menambah suasana santai bagi para umat beribadah. Sayangnya, saat video ini dibuat, kondisi ruangan utama wihara sedang direnovasi. Altar dipindahkan di ruangan depan, tapi tidak mengurangi atau tidak mengganggu para umat yang ingin beribadah. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.